nomor 140/500/DPMD P3/2023 tentang pemberhentian Kepala Desa Lembako, Kepala Desa Kokini, Kepala Desa Tinakin Laut, dan Kepala Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, periode 2017-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut,
Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, yang saya hormati Forkopinda Kabupaten Banggai Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, Ketua Dharma Wanita, Wakil Ketua PKK beserta pengurus dan anggota, yang saya hormati Camat Sekabupaten Banggai Laut, Ketua PKK Kecamatan, Desa, Kelurahan, Kepala Desa Lurah, Kepala Desa dan Lurah Kabupaten Sekabupaten Banggai Laut yang sempat hadir, teristimewa para kepala desa yang baru dilantik beserta ketua tim penggerak PKK desa yang baru dilantik, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh agama, tokoh pemuda yang sempat hadir, bapak ibu undangan yang kami hormati. PKK maju, desa maju, kecamatan maju, yang pada akhirnya kabupaten akan maju. Sehingga impian kita, masyarakat Banggai Laut, bahwa Banggai Laut akan sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, kalau perlu kita debes. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita semua masih diberikan kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir menghadiri acara pelantikan kepala desa putaran pertama pada tahun 2023 ini, serta menyaksikan pelantikan ketua tim penggerak PKK desa se Kabupaten Banggai Laut. Yang terhormat Wakil Bupati Banggai Laut, yang terhormat Ketua DPR Kabupaten Banggai Laut bersama Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR yang sempat hadir, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, yang terhormat Forkopinda Kabupaten Banggai Laut yang sempat hadir, yang terhormat para camat, pimpinan OPD, para camat, para kepala desa Kabupaten Banggai Laut, terlebih khusus para kepala desa yang baru saja dilantik selaku pemerintah daerah, pribadi, keluarga, mengucapkan selamat tugas baru ya sama ibu. Yang terhormat ketua tim penggerak PKK dan wakil ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut, ketua tim penggerak PKK desa Kabupaten Banggai Laut, para kepala BPD yang sempat hadir, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, mohon maaf hadirin undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu pada hari ini. Hari ini selaku pemerintah daerah, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten,
Alhamdulillah hari ini hasilnya telah ada dan sesuai Permendagri nomor 1 tahun 2016 mau tidak mau tanggal 1 harus dilantik.